kalau ini programnya pemerintah, harusnya materi-materinya kan berbobot gitu ya. Ternyata kok malah lebih mending video-video YouTube dan lain yang lainnya gitu kan. Ketidakpastian mengenai peserta sendiri yang apakah dia mengikuti sampai akhir atau tidak, itu mekanismenya, evaluasinya nggak ada yang pada satu gelombang sebelumnya. Kerjasama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Mereka-mereka yang lulus kartu prakerja ini tidak diperuntukkan untuk memenuhi kuota pangsa pasar kerja, Mas. Tapi lebih ke persoalan pemenuhan tentang entrepreneur. Pemerintah harus menyediakan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pinjaman sehingga mereka bisa mengembangkan kewirausahaannya. Nah, kalau permodalannya nggak ada, nggak disediakan oleh pemerintah, kan sama aja akhirnya programnya juga akan sia-sia, Mas. Akhirnya nggak akan kepake juga. Ujung-ujungnya ya sama aja itu cuma bansos jadinya, karena memang ini programnya program semi bansos.